Ilmu apa yang patut saya kuasai untuk menjadi seorang pendakwah yang cemerlang dan dirai? Yang pertama sekali, kita kena lulus dengan tuntutan-tuntutan yang fardhu ain. Nampak? Jangan kita sembahyang waktu pun tidak pasti nak jadi pendakwah. Faham? Kemudian untuk hampir dengan masyarakat sebagaimana yang sahabat buat, yang nak pergi ke China, dia belajar bahasa China. Yang nak pergi ke Afrika, dia belajar bahasa Barbar. Yang nak pergi ke Byzantium, dia belajar bahasa Rom. Maka sahabat-sahabat berjaya sampaikan agama. Nah, jadi sebab tu Nabi kata kalau kita nak sampaikan sesuatu, biar layak dengan pendengar. Kata Sina Ali, jangan gantungkan mutiara yang maha pada leher anjing. Maknanya ilmu kita banyak, tapi masyarakat tu tak sanggup dengar, kita pergi sapakan juga. Maka buang masa dalam bab dakwah. Nah, dakwah satu perjalanan yang slow, jangan nak gaduh. Nah, slow je, jalan slow and steady. Kerja sapa, kerja sapa. Kejayaan jangan tengok, itu hak Allah. Allah tak tanya kita berjaya ke tak, Allah kata sampai atau tidak. Itu saja. Bila kita tidak ada nak target-target kejayaan untuk mendapat banyak ni, banyak ni, banyak ni, orang ini akan berjaya. Faham? Soalan seterusnya.